karena yang menjadi sasaran Kodim saat ini adalah memang orang-orang yang dengan hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, meskipun di sini sangat jarang orangnya, tapi kita berusaha menemukan. Karena COVID ini tentunya banyak yang lapangan-lapangan pekerjaan yang hilang. Ini gitu ya, yang ringan-ringan mudah dimasak, terus minyak, intinya yang bisa digunakan untuk mereka hidup sehari-hari. Supir bentor, mereka kehilangan penumpang ya setiap harinya, karena ya memang pembatasan transportasi. Kemudian supir-supir speed, gitu ya. Terus teman-teman dari Oto Lintas, nah ini juga tentunya sangat-sangat berdampak. Dari kelompok-kelompok ini, termasuk juga buruh pelabuhan, gitu ya. Dari kelompok-kelompok ini kita saring yang memang betul-betul orang susah. Kalau untuk virus corona tarada, tapi untuk kita sendiri, artinya dengan adanya corona ini kita bisa belajar. Belajar ini dalam artian hidup sehat, kemudian mengikuti aturan-aturan pemerintah, gitu. Cara belajar untuk cara kita ikut terhadap ketentuan pemerintah yang sudah digariskan, kan itu sangat-sangat kita belajar loh. Orang-orang mungkin tidak mampu, jadi bersyukur karena ya karena bantuan ini mungkin dari sini kita lihat tuh, jadi bersyukur kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan supaya jauhkanlah apa yang kita alami sekarang ini.